Yo guys, welcome back to my channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial. Seperti yang saya tunjukin di gambar awal tadi, itu adalah hasil sebelum dan sesudah. Dan filter ini dinamakan teal orange and aqua ya, atau light aqua and teal orange. Jadi di sini saya harap teman-teman sudah menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak pernah ketinggalan untuk video terbaru kedepannya guys ya. Oke, langkah pertama di sini saya masuk ke dalam aplikasi Lightroom CC Android. Lalu di sini saya tambahkan satu foto yang akan saya edit. Nah, kali ini kita tidak perlu untuk mengedit terlalu lama ya, karena di sini kita langsung menggunakan preset ya. Presetnya maksudnya preset di sini gratis, tidak perlu kalian berbayar. Kalian tinggal download saja di kolom deskripsi. Nah, di sini presetnya saya akan salin terlebih dahulu. Copy. Oke, lalu di sini saya akan pastikan di sini ya, pastikan preset. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini guys. Jadi untuk menghasilkan warna yang terlalu terang gini untuk di bagian warna hijau, jadi di sini kan kalau kita lihat di bagian hijaunya ini berubah menjadi warna biru ya. Nah, di sini kita perlu menggunakan PC ya guys, tapi di sini kalau lewat handphone agak susah dan lama. Jadi di sini kita perlu membutuhkan preset aja ya. Nah, di sini jika kalian ingin mengatur silahkan kalian atur, karena warna kulitnya masih agak berbeda. Di sini saya masuk terlebih dahulu ke menu clarity. Nah, di sini kita pilih split tone. Split tone ini saya arahkan sedikit aja untuk yang hue-nya, untuk yang shadow di bawah, naikkan hue-nya menjadi sekitaran 36 ya. Nah, lalu untuk yang highlight kita mainkan di sini. Jangan terlalu terang juga guys. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu kita pilih down. Oke. Sini kita simpan. Nah guys, kalian bisa lihat hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Tunggu sebentar. Nah, di sini hasilnya. Nah, kalian bisa atur sesuai sesuka hati kalian, tapi pastikan hasilnya bagus juga ya. Namun preset yang saya sediakan di kolom deskripsi pastinya seperti yang digambar ini ya guys. Jadi kalian bisa atur sesuai warna kulit kalian juga ya, jangan terlalu berpatokan maksudnya guys. Oke guys, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan juga lupa subscribe agar kalian tidak pernah ketinggalan untuk video terbaru kedepannya ya. Oke, thank you for watching. See you next time and goodbye.